Halo Kofren, di sini ada soal mengenai pembiasan pada prisma. Dalam soal ini yang ditanyakan adalah pembuktian rumus deviasi minimum sama dengan NP min 1 dikali B. Untuk menjawab soal ini, kita akan mencari persamaan dari deviasi minimum ini. Dari gambar ini diperoleh bahwa theta 1U sama dengan theta 2U. Sudut sinar datang mula-mula sama dengan sudut sinar bias akhir. Kemudian, theta 1P sama dengan theta 2P. Sudut bias mula-mula sama dengan sudut datang akhir. Kemudian, kita akan mencari sudut dari segitiga. Di sini, ini sudutnya 90 derajat, sudut yang dibentuk oleh garis normal 1. Jadi, sudut di sini adalah 90 derajat dikurangi dengan theta 1P. Dan di sini juga dibentuknya sudut 90 derajat, maka sudut di sini adalah 90 derajat dikurangi theta 2P. Maka dalam segitiga ini, segitiga dari sudut pembias ini, bisa diperoleh persamaan P plus 90 derajat min theta 1P plus 90 derajat min theta 2P sama dengan 180 derajat. Jadi ini jumlah sudut segitiga. Totalnya adalah 180 derajat. Maka diperoleh P sama dengan theta 1P ditambah dengan theta 2P. Jadi ini persamaan sudut pembiasnya. Di sini karena theta 2P itu sama dengan theta 1P, jadi B sama dengan 2 theta 1P. Maka di sini theta 1P sama dengan B per 2. Jadi theta 1P ini adalah sudut datang mula-mula. Kemudian di sini sudut deviasi di sini, misalkan di sini X, jadi diperoleh persamaan D plus X sama dengan 180 derajat, karena ini sudut lurus. Maka kita akan cari sudut di sini dan di sini. Jadi sudut ini, total ini adalah sudut yang bertolak belakang dengan sudut ini. Jadi besarnya adalah theta 1u. Maka di sini diperoleh theta 1u itu dikurangi theta 1p. Dan di sini juga sudut yang bertolak belakang dengan ini. Jadi sudut di sini juga diperoleh theta 2u dikurangi dengan theta 2p. Jadi di sini diperoleh nilai x-nya, jadi x sama dengan 180 derajat dikurangi dengan theta 1u dikurangi dengan theta 1p dikurangi dengan theta 2u min theta 2p. Maka di sini d plus 180 derajat min theta 1u dikurangi theta 1p min theta 2u dikurangi dengan theta 2p sama dengan 180 derajat. Jadi untuk persamaan D diperoleh D sama dengan theta 1u ditambah dengan theta 2u min theta 1p plus theta 2p. D merupakan sudut deviasi. Di sini sudut deviasi sama dengan sudut deviasi minimum. Jadi di sini D minimum atau DM sama dengan 2 theta 1U min P. Ini persamaan DM-nya atau deviasi minimumnya. Maka di sini theta 1U sama dengan DM plus P per 2. Ini merupakan persamaan theta 1U atau sudut datang mula-mula. Kemudian di sini kita akan menggunakan hukum Snellius tentang pembiasan, yaitu NU sin theta 1U sama dengan NP sin theta 1P. Jadi dari sudut datang mula-mula dan sudut bias mula-mula. Di sini NU adalah indeks bias udara dan NP-nya adalah indeks bias prisma. Maka di sini diperoleh NU sin theta 1U adalah
DM plus B per 2 sama dengan NP sin theta 1P adalah B per 2. Di sini, karena sudut B adalah kurang dari sama dengan 15 derajat, jadi ini sudut B-nya kurang dari sama dengan 15 derajat, maka sinusnya sama dengan sudut itu sendiri. Jadi di sini NU dikali dengan DM plus B per 2 sama dengan NP B per 2. Jadi ini karena sudutnya adalah kurang dari sama dengan 15 derajat, maka bisa diperoleh persamaan. Jadi DM plus B sama dengan NP per NU dikali B. Jadi diperoleh DM sama dengan NP per NU dikurangi 1 kali B. Di sini karena indeks bias udara sama dengan 1, jadi NU sama dengan 1, maka DM sama dengan NP dikurangi 1 dikali B. Jadi ini hasilnya. Jadi hasilnya adalah terbukti bahwa sudut deviasi minimum atau DM sama dengan NP min 1 dikali B. Ini hasilnya. Hasilnya adalah terbukti. Sampai jumpa di soal selanjutnya.